aku dari dulu ke sini pak, pulang. MFA itu Fibon masih? Betul, bapak tahu ya. Habis tanding apa latihan mas? Biasa, habis mukul orang. Waduh. Wih, pak, mantap pak. Teng, teng. Ah, tuh. Kadang-kadang tuh pak ya, kalau dengar benar-benar itu ngangkat air di dalam bak pakai gayung itu nggak bisa. Oh iya, kalau nggak ada tenaga buat ngangkatnya. Aduh. Enak, bong. Tadi tuh nggak begini aja, ganjel. Balik di sini nih, bahu udah berapa kali lepas, tangan, siku, lutut, semuanya ngobatin di sini nih, mantap. Dicopot dulu namanya, jatuh. Iya, dari motor. Sangka. Patah, nongol. Tambah bengkak mas, besok tambah bengkak lagi kalau nggak di beban. Apanya nih? Sakit. Ya, bapak lo mau masukin aku tuh. Namanya Win Wes ya? Jangan lah, bukan. Aku dari dulu ke sini, Pak. Pulang. MFA itu Fibon ya? Fibon masih? Betul, bapak tahu ya. Habis tanding apa latihan mas? Biasa, habis mukul orang. Waduh. Lu pernah di sini lutut gua lepas ya? Kalau berdiri itu kayak lepas lu. Ada sini juga benarinnya. Sempat waktu berapa bulan ya? Enggak, sebentar doang itu. Hehehe. Kalau jalan berdiri itu kayak lututnya lagi gaya lepas, lagi gaya langsung duduk loh. Lutut plek-plek gila, lucu. Cepat sendiri. Woi, pak, mantap pak. Mantap pak. Teng. Ah, tuh. Tak kaku emang tadinya kaku. Kadang-kadang tuh pak ya, kalau dengar benar itu ngangkat air di dalam bak pakai gayung itu nggak bisa.
Oh iya, kalau enggak ada tenaga bakarannya. Iya. Buru-buru ngangkat orang, ngangkat gayung juga kuat. Gosok gigi itu enggak kuat, enggak ngangkat dia hilang. Tak yang angkatnya hilang. Sikat gigi berapa berat? Ya, paling berapa gram? Ah, enggak kuat ngangkat. Seluruh tubuhnya kayak orang Rusia, Mas. Iya, emang orang Rusia. Iya, Pak. Ini kayaknya grup anu itu. Iya, normal hidup. Tiap hari apa kalau tanding? Enggak, bukan tanding aku cuma kuli ke tukang angkat. Cuma tukang angkat, tukang pikul. Angkat orang. Oh lagi itu. Oh lagi live. Udah berapa kali sini lepas di sini benerin yang ini lutut ini juga lutut berapa kali ada mal bapak yang kurus tuh Pak Yusuf. Ayo Yusuf ya yang kurus. Apa ya? Apa Agus ada Pak Yusuf? Ya ini yang sering pakai batik ya apa? Batik. Oh Pak Yusuf yang kecil. Yang kecil itu sampai nenteng begini. Aduh. Enak, bong. Tadi tuh enggak gini aja. Ganjel. Oh. Bapak ini atlet juga. Karate. Karate apa jujitsu? Nasi padang. Siapa yang patah tulang, patah tulang rusuk, apa-apa bawalah ke sini ya. Di sini pengobatan tradisional. Jamin kalau tidak sembuh. Insyaallah, mau yang dibungkus, yang penting percaya. Gak usah pakai ganti-ganti, gak usah pakai ganti-ganti, pakai apa cukup pakai bambu aja di luar dililit, pakai busa. Ya, kalau bagi ada yang patah, tidak usah diganti-ganti pakai besi ya. Datang aja ke sini. Benar apa? Insyaallah sembuh. Kita yakin aja. Hmm. Balik di sini nih, bahu udah berapa kali lepas, tangan, siku, lutut, semuanya ngobatin di sini nih. Mantap. Nih, kalau yang mau dibalut. Oke, sip. Iya. Mantap. Bakal sembuh Mas ya? Eh, iya Pak, mantap Pak. Siap, Mas. Ya sudah. Yo. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Agus semuanya. Aduh. Ini enggak apa-apa gua. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ambilannya. Eh jangan pakai itu, pakai tisu aja. Buat muka. Mantap. Jatuh. Iya, dari motor.
ininya. Selangka. Ini yang tadi yang mah kalau ingin tahu pas ini pas tambah bengkak mas besok tambah bengkak lagi kalau nggak jadi perban kejadiannya tadi. Iya. Jam berapa ya tadi? Sekitar jam 12. 12. Jam 12-an. Kalau agak nongol kan ini agak dibeli lagi gitu loh. Iya. Jadi sakit. Kalau bisa bertahan seperti ini terus kan sudah enggak dibeli lagi gitu. Sembuhnya itu sekitar antara 2 bulan ya 2 bulan setengah itu. Hanya kalau hanya pakai lepas perban paling itu 1 bulan setengah sudah mulai dilepas. Mm-hmm. Yang penting ini nyambung dulu keras baru nanti dilepas. Patah. Patah ini, patah pas di sini. Jendol. Ya, yang maksudnya kalau bisa bertahan lurus seperti ini terus kan enak. Ini kalau yang lihat nggak tahu kalau patah, cuma yang merasakan ini benturan antara tulang yang patah dengan yang patah lainnya itu terasa banget ini. Jatuhnya ini lupakan aspal dulu ini pundaknya. Iya rata-rata gitu mas, rata-rata ini tapi yang nggak kuat ini banyak sekali, mungkin terbanyak itu selangka. Oh tunggal, kirain ketambah. Ya tadinya nyalip dari motor tuh, dari motor nyalip di depan perbak lubang ngerem nggak tahu melintir. Tadi saudaranya mas? Teman kerja?